Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir. Sesungguhnya apa yang aku sebut itulah pemberian aku kepada kamu. Dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kehidupan demi kehidupan kita jalani, tapi yang terpenting adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apabila kita jauh dari Allah, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jangan lupa untuk mengistiqomahkan sebuah kebaikan ataupun suatu kebaikan. Sedekah, membaca Al-Quran, kita istiqomahkan. Sekecil apapun ya pekerjaan ataupun istilahnya kebaikan yang kita lakukan, tapi kalau istiqomah Allah Subhanahu wa taala suka. Allahu Akbar. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video, siapakah orang terakhir yang keluar dari neraka, daripada Ustadz Wadi Anwar guys. Nah jom kita tengok bersama guys, macam mana ya penjelasan daripada Ustadz Wadi Anwar tentang siapakah orang yang keluar terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebesar apapun ya, macam mana ya guys ya, sebejat apapun kita ya kan, tapi kalau masih ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar buih di lautan, maka kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya teman-teman sekalian kayak mengucapkan syahadat hanya pas nikah saja. Jadi kan sebelum penghulu itu mengijab kabul ya kan, kena bersyahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin itu saja yang teman-teman ucapkan, dan selepas itu tidak mengerjakan apapun ya kecuali hanya bersyahadat saja, mungkin itu ya. Nah, di situ bakal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak tahu berapa tahun disiksanya kita, atau mungkin bahkan orang terakhir kita nanti yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu perbanyak kebaikan, berbanyak amal saleh agar supaya kita itu berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah ya, dan tidak lama di neraka. Kalau bisa langsung ya, bi ghairi hisab, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita istilahnya mendekatkan diri kepada ulama, kepada syekh, kepada ustaz-ustaz, kiai-kiai dan orang-orang saleh agar supaya kita itu tertolong, agar supaya kita itu mendapat berkah daripada beliau-beliau ini. Sehingga apa yang kita dapatkan kelak pasti ya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak semua kan masuk ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Tapi karena kita ini faham betul ya kan, macam Abu Nawas tuh. Jadi Abu Nawas tuh ada sebuah syair daripada Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi. Ya kan? Jadi pengen masuk surga tapi tak pantas gitu. Tapi juga tidak kuat dengan siksa api neraka. Seperti itu, begitulah kita guys ya. Allahu Akbar. Maka daripada itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti dalam sehari kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Tuan-tuan, di dalam hadis sahih yang lebih daripada 5 bilangan hadis itu, berkali-kali Nabi ceritakan kepada para sahabat, lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, dia keluar, memanjat keluar. Kadangkala api neraka masih menyambar-nyambar lelaki itu. Allah. Tasfa'uhun naru marrah. Nabi sebutlah hadis tu. Kenapa saya sebut kataan panjat? Sebab neraka itu rupa fizikalnya ialah dia bergaung. Neraka, dia dalam bergaung. Lelaki ini
dia adalah makhluk terakhir keluar daripada neraka. Kata Rasulullah, aku kenal namanya dan aku lihat mukanya. Allah. Adakah dia sahabat? Bukan. Allah tunjuk kepada Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi, subhanallah. Kata Rasulullah, aku tengok mukanya, aku tahu namanya. Lelaki ini, dia lelaki terakhir. Kadangkala api neraka menyambar-nyambar lalu mengelak dia. Alhamdulillahillazi najani minki, dia kata. Ini hadis Nabi. Ini tu saya sebut sebutan Rasulullah ayat tadi. Nabi ceritakan, lagi tu kata alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu. Waktu api tu duk sambar dia lagi. Lalu dia pun keluar. Naik sirat. Sirat tetap kena naik. Sirat tetap kena lintas. Semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas sirat. Akhirnya sampai. Bukan masuk syurga. Depan pintu syurga. Jauh lagi. Luas. Syurga luaslah. Pintunya di sana. Lelaki terakhir ni, lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali. Kita kata kalau hari ni rumah PPRT lah. Allah. Rumah yang had dua bilik tu. Bila dia sampai, dia tengok bukan dalam syurga, luar pintu syurga, luar. Sebuah pohon yang begitu rendang, dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menyambut lelaki tu. Allah sambut. Siapa tuan-tuan yang Allah sambut itu siapa? Manusia yang paling bawah kedudukannya dalam syurga. Maksudnya kalau yang lain sah, kalau yang lain lebih disambut oleh Allah. Dia datang disambut oleh Allah. Lalu dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu? Pohon yang rendang tu. Tuan-tuan, lama duduk dalam api, nampak pohon depan pintu syurga pun seronok dah. Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Allah. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Dia pun berjanji, ya Allah, aku berjanji, aku tak minta dah. Dia berjanji. Lalu Allah izinkan lelaki ini untuk berada di bawah pohon itu, bernaung di bawah teduhan pokok tadi dan minum dengan air tadi. Dia pun pergi teduh minum. Bila sampai di sud, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata. Manusia, bila dia nampak pohon yang kedua, dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu? Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Dia panggil orang jahat, orang salah. Tunjuk kepala dia. Salah tak? Salah. Tapi dengan siapa dia minta? Allah. Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Lepas tu dia pergi yang kedua, sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga, pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua. Seperti mana biasa perangai manusia yang tak pernah malu, seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata. Allah Ta'ala kata, ya bena Adam, abdi, hamba ku, bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia. Tak cakap. Orang salah. Tak cakap. Tunduk dia. Allah Maha menyayangi. Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, penyayang. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata, pergi. Ha, pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta, dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam?
manusia. Subhanallah. Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah dua tingkat. Laki ni masuk, dia pun pergi. Kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ini. Hadis sahih. Nabi sebut, diperlihatkan di wajah, di matanya, diperlihatkan sengaja Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah Ta'ala kata, masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok rumah ni, istana ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu Allah SWT sebut, atadhkuru zaman alladhi kunta fih. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu, ingat tak dulu macam mana manusia mewah? Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Dia pun bayang. Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni ni? Dia ingat Allah perli dia, yang Allah bagi tu, yang Allah bagi asyarata ad'afid dunia, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia. Sampai dihentikan perkataan Allah, dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku, wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam? Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir, sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu, dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku. Kata Rasulullah, itulah kedudukan lelaki yang paling akhir di dalam syurga. Allah. Meremang guys. Haru ya guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kedudukan orang terakhir di surga, paling bawah lagi guys. Masuk surga paling bawah aja diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Mujib as-Sailin, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, 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 ya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita daripada kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Langsung ingat betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan semua apa yang diperintah dan menjauhi semua apa yang dilarang. Dari kisah ini, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh ustaz tadi, adalah gambaran orang yang biasa-biasa saja, orang yang istilahnya paling miskin di surga, derajatnya paling rendah, paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, paling ya terakhir keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sambut. Apalagi kita. Allahu Akbar.
apalagi kita yang senantiasa sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai kita takabur, tapi jangan sampai kita sombong, dan jangan sampai istilahnya ibadah kita ini sia-sia karena kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, guys. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami, akhir kalimat di dalam ujung hayat kami, biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadikanlah akhir hayat kami khusnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, itu saja video kali ini. Jazakumullah Ustaz yang sudah mengingatkan kami semua. Dan Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyebutkan tadi, Rasulullah tahu wajahnya dan tahu namanya. Allahu Akbar. Ya Allah, asli ini video paling apa ya guys ya, membuat kita tuh Masya Allah, membuat kita tuh apa ya, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyambut orang yang paling terakhir keluar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya watak manusia setelah satu permintaan dikabulkan, ya kan, minta lagi, minta lagi. Allah. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Share guys ke sosial media teman-teman sekalian, kepada keluarga ya, grup WhatsApp dan lain sebagainya. Share pokoknya agar supaya banyak orang yang istilahnya tahu bagaimana istilahnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang yang terakhir, orang yang terendah, orang yang termiskin ketika masuk surga di paling akhir ini. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.